Untuk mendapatkan sinyal TV digital dengan kualitas yang bagus, tidak harus menggunakan antena yang besar dan mahal. Yang terpenting itu adalah penguatannya matching dengan frekuensi TV digital. Si Venus dengan versi cabai rawit, si kecil pun bisa dicoba. Silahkan dan pelanggan Desa Elektronik Kedung Brau pada Sekawi. Pada kesempatan kali ini, toko kami kedatangan suatu antena lagi, yaitu antena Venus dengan versi cabai rawit. Cabai rawit si kecil-kecil pedas sekali. Apakah demikian untuk hasil sinyalnya? Sebelum kita melakukan unboxing pada antena Venus cabai rawit yang terkenal pedas untuk cabai rawitnya ini, kita lihat untuk dusbuknya itu warna putih. Dan di samping sebelah kiri sudah ada keterangan bahwasannya ini digunakan pada frekuensi UHF dari 478 MHz sampai 694 MHz. Dan ring ini cocok banget pada frekuensi digital terestrial T2. Ini menggunakan dual output. Jadi yang satu ini input 1, dia menggunakan DC 5 volt. Jadi bila mana DC 5 volt ini bisa digunakan pada set top box yang ada perintah di menunya itu ada power on dan off. Ini bagusnya kalau diinputkan ke pin 1, diwajibkan pada set top box diperintahkan untuk power on. Dan bila mana input yang pin kedua ini adalah 0 volt atau di set top box-nya diatur pada daya antena off. Dan setelah ada keterangan yang sudah cocok dengan antena frekuensi digital ini, bisa digunakan di indoor maupun outdoor. Jadi sesuaikan dengan daerah Anda, bila mana wilayah Anda sudah kuat, cukup digunakan pada indoor. Bila mana wilayah Anda ini untuk tercover sinyal digitalnya masih lemah, alangkah bagusnya dipasang pada outdoor atau di luar. Dan di dalamnya ini sudah dilengkapi dengan kabel antena sepanjang 10 meter. Sudah dilengkapi juga dengan jack antena atau TV connector. Jadi Anda tidak perlu ribet lagi untuk mencari jack dan kabel. Semuanya sudah include di dalamnya. Apakah demikian? Kita buka. Apakah isinya sesuai dengan dusnya? Nah, di sini kita dapatkan untuk antennya. Antennya ini Venus cabai rawit plus booster. Nah, di sini ada driven dan satu reflektor. Jadi dia tidak disertakan suatu director. Dan di sini ada dual output, yang mana untuk yang satu ini 0 volt atau yang pin kedua, yang sebelahnya itu adalah 5 volt dengan cara daya antena dihidupkan. Oke, dan bahannya pun bagus. Ini juga anti karat, aluminium, dan sudah dikasih pewarna gold mas. Ini antenanya. Dan apakah kabelnya? Kabelnya juga sudah berwarna putih. Dan untuk koneksinya sudah dilengkapi jack konektor dan jack app ke TV. Ini sepanjang 10 meter dengan jenis kabel koaksial, yaitu kabel yang diaplikasikan untuk kabel antena. Dan ada satu lagi, yaitu ini stand-nya, bila mana untuk stand antenanya. Dan yang satu lagi stand berdiri begini. Oke, aplikasinya gimana? Nah, bila mana diletakkan untuk indoor, ini tampilannya seperti ini. Lihat, digunakan untuk indoor.
Dan bila mana dia diletakkan di order, ini juga sudah ada L-nya. Jadi, harusnya aplikasinya anten ini mendatar, maka dilengkapi dengan L ini. Ini misalkan contoh, yang sebelah sana itu temboknya, yang sebelah sini itu antennya. Jadi posisi demikian. Dan sudah dilengkapi dengan mur baut yang kecil-kecil. Oke. Dan untuk hasilnya gimana? Kita coba setelah video berikutnya. Yang jelas saat ini untuk unboxing saja. Untuk mengetahui hasil uji coba antena Venus si cabai rawit ini, jangan lewatkan video kami yang berikutnya. Dan antena ini kami jual di toko kami, Disa Elektronik Kedung Prau pada Singawi. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen pada channel kami. Terima kasih Anda telah menonton video kami.